Masih dalam pemburuan kepolisian, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan diketahui kerap membeli barang dagangan korban. Meski demikian, korban diduga tidak mengenal tersangka. Indra Septiarman, dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Gugup Kayu Tanam, Padang Pariaman masih buron polisi. Pencarian difokuskan di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam 2x11 karena sebelumnya warga sempat bertemu dengan tersangka namun berhasil kabur. Pelaku sering membeli gorengan yang dijual korban. Kenal sama sekali. Ya, kenal sama sekali. Ya, tapi yang tersangkanya sering belanja dagang di situ. Kadang-kadang dipanggil niatnya goreng katanya. Setelah itu dia kan datang nama orang dia dagang kan orang butuh kan dikasih gitu, datangin lah gitu kan. Iya. Berarti sering lewat tempat tongkrongan. Iya sering tersangka. Lewat tempat tongkrongannya sering lewat. Jadi keluarga berharap pelaku ditangkap dan ditahan dengan hukuman setimpal. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priandi melaporkan.